Kita sekarang ini mau kemana? Ke Beach Walk. Jadi pantai berbicara. Berjalan. Berjalan. Kalau itu namanya beach talk. Nih ada orang, jadi ceritanya dia bolos kerja ikut kita alasan neneknya sakit. Namanya Indra Melon. Kerjanya di Grab lagi. Ini ada Cici Mary, Mr. Toyo. Jadi Ray itu rencananya besok tanggal 23 tepatnya jam 12 malam pergantian hari antara tanggal 23 ke tanggal 24 Ray itu ulang tahun. Jadi dia ulang tahun yang ke-32 di tanggal 24 Maret ini. Nah, gua sudah nyiapin surprise beberapa benda tapi dia enggak tahu ini. Nah, sekarang kita mau titipin dulu surprise-nya itu ke sebelah tempat teman-teman biar dia nggak curiga, jangan sampai nanti ketahuan dia ada barangnya ada di sini. Oke. Kita lari. Kesebelah. Cimeri mana? Bro. Titip bro, buat besok. Oke. Asik, kayak ini loh, kayak boboho loh. Siap. Jadi alasan nama istri apa Ji? Alasannya gue sekarang ke Jepang. Oh ke Jepang. Ketemu orang Jepang di Bali. Oke. Jadi kalau alasannya main, malah yang ada gue ribut. Hanya gue bilangnya berangkat Bali untuk ketemu orang Jepang. Konsumennya suhe, yang mau bebasin tanah katanya. Jadi gue sini meeting, dalam rangka meeting sekarang. Oh masih gitu. Kalau hasil kan kita nggak, yang penting kan prosesnya. Walau-walam lah ya. Tereng, kita udah ganti baju semuanya. Cepet ya, asik. Jadi kita tadi udah di villa, udah check-in. Sekarang siap-siap mau ke Fin Beach Club. Mau kayak Hotman Paris tuh.
Oh. Kalau Hotman Paris bawa ini, bawa ceweknya beda-beda, kalau gue mah setia. Setia. Ya, bisa aja memburu cek. Udah deh, kita happy-happy di sana ya. Bye. Ini bukunya lah. Aduh, gue kayaknya sampai siar di sini nih. Ceritanya habis berenang sekarang kita udah ganti baju, cuman Ray-nya masih siap-siap tuh, masih make up dan sebagainya. Jadi rencananya kita mau bikin surprise buat dia. Jadi nanti itu kita sudah mempersiapkan hadiah-hadiah apa aja yang nanti akan kita kasih ke Ray, kado-kadonya. Yang pasti ini kado paling spektakuler, belum pernah ada orang yang berikan. Cuman jadi nanti akan dibantu oleh Kang Suhe. Nih. Udah siap ya? Ngerjain ya? Siap. Oke. Jadi kita nanti mau makan malam. Jadi ceritanya udah mempersiapkan baju juga untuk dress code kita malam ini, tapi nanti akan kita pakai di sana. Happy birthday to our love, Ray Utami. Ja. Uhuy. Ini nanti spesial yang akan dipakai Ray. Asik. Jadi dibantu sama Cimeri nih. Ini Cimeri. Hai. Tuh. Ini Camen. Hengki. Dia akan bantu. Ini brother terbaik. Sepanjang masa. Iha. Nah, kita kesana. Belum, bro. Kita lihat Toyo lagi ganti baju. Nah, itu dia. Jadi kita akan persiapkan semuanya dengan matang tanpa ada cacat. Oke. Sip. Nah, sekarang kita udah tanggal 23, itu hari kedua ya di Bali ya. Hari kedua ini kita mau dinner di suatu tempat. Iya. Waduh, batik enggak tahan loh. Aduh, Pakji. Sebos. Sebos. Tapi belum sebos. Sepatu karena nanti kapan ditawarin tadi? Oh, iya.
jauh. Pablo itu udah pakai nama Argentina. Pablo pemain sepak bola. Pablo. Bang, hari ini bajunya siapa yang milihin? Hah? Siapa yang milihin bajunya? Dia sendiri. Oh, sendiri dong. Mama mia le jato. Numero uno. Numero uno. Oke. Ya, ada Cici juga. Cantik. Manja loh hari ini. Iya. Pakaiannya manja. Spesial manja banget sih hari ini, Cici. Kenapa? Iya dong. Spesial dong. Ini kan malah spesial. Wow, I like it. Makanannya sudah dapat. Aku pesen creamy mushroom. Yang ini crab salad. Dan ini sup seafood. Zupa. Berapa lokasi yang mau dikunjungi malam ini? Malam ini tadi 30 sekarang ke Favela. Besok kita ke Kurnia, ke Extend, ke Mirror, ke Jenja, semua yang ada di sini. Aku lihat dulu bentar ya. Kamu keluar, di belakang patung ada tangga naik, turun lagi, itulah toilet. Sayang, kalau ada orang cewek yang godain kamu, bilang sama aku ya. Mau diapain, Kak? Jam 12 saat tak lanjutnya berubah sungai. Kalau sekarang yang semuanya sama. Suasananya di sini. Yes.
nggak tahu lagi mabok apa sih. Mabok lab kayak di kolong-kolong tuh flyover. Yes. Coba dong kita lihat ya kan dari sepatunya harganya menter. Yes, Christian Louboutin. Oh, you know? Louboutin. Oke. Okay. Christian Louboutin. Heeh. Uh-uh. 50 million. Ah, berapa itu? Ah, hitung aja sendiri deh. This one is. Nih. Oh, jam. Coba diemin dulu. Yeah. Oke. 500 million. Ah, tahu tuh berapa? Let's go to the dance floor. No. It's okay, baby. No. We can enjoy the music, baby. Enggak, izin dulu sama abang. Let's move your body, baby. Enggak boleh ke bawah. Aku. Tidak. Abang percaya sama melon, karena melon ya. Monte. Hari ini tuh ada siapa aja sih yang datang? Ada Pak Ajit yang punya sentul. Lalu ada Suhe pemuda Karang Tengah. Dia lagi sibuk sama cetan bul. Ada Pablo keturunan dinasti Ming. ini di sana dinasti Ming loh. So, lihat tuh. Ada Pak Toyo yang punya Bosek. Ada Mary Tan, Direktur Empro. Ya, ada Pak RT. Oh, siapa RT? Saya mau tamu 1x24. Siap. Aman terkendali. Aman terkendali. Bener nih Pak RT. Iya. Iya, boleh. Aman. Ada siapa? Calon bawa temennya, gak apa-apa. Di mana bawanya? Di mana-mana? Yang terakhir. Udah lumpi. Udah lumpi. Okay. Udah lumpi. Udah lumpi. Udah lumpi. Jadi Bapak Lumpi ini ada ciri khasnya ya? Betul, semua punya karakter masing-masing. Ciri khasnya bagaimana? Iha. Kalau Cimeri. Heeh. Uh-uh. Dia akan ngomong Ciper. Nanti dia akan ngomong siapa bilang gua mabok. Padahal udah 33 botol. Dan Pak Toyo hanya bilang merah, awas merah tangga. Masalah tangga itu ada peristiwa benar waktu itu dia di mana Paku Buwono jatuh tangga lindir untuk saya tangkap, makanya kalau ada tangga saya sebelumnya merah ada tangga. Jadi ceritanya begitu daripada Arboni deh. Atau kalau fotonya nih mer udah mer tuh ya, kayaknya apa semua apa. Kalau pas tuh, bos gimana tuh bos? Ah bos, Sue lagi mau kaspor, tapi jangan dikasih. Karena buat apa bang? Begitu dikasih kelayapan hilang. Sue kata kuncinya, enggak lah bos, saya mau udah tobat. Kalau melon, enggak. CDC, depan belakang, enggak masalah. Semua sudah mempersiapkan dan ini udah ganti baju. Halo. Ya, semua udah pada ganti baju. Siap. Ya tuh. Hai. Udah ganti baju. Dan ini cake-nya sudah kita siapin.
dan Ray sekarang lagi di kamar mandi, lagi di toilet. Jadi tinggal 5 menit lagi. Oh my god.
kalau seandainya di acara formil. Jadi ada acara juga yang nggak terlalu formil. Oh gitu, ada lagi? Kebalik ya? Ah boleh deh, sini. Ada boleh. Lagi, ada lagi. Berantem terus tapi seru. Kalau panjang umur buat Rey. Aku tahu doanya Pak Toyo semoga Om Rey nggak pensiun. Rey Utami, all the best for you. Panjang umur, sehat selalu, sukses terus. Ayo sama lagi, Kang Sohe. Panjang umur, sehat selalu, semoga suaminya setia. Happy birthday buat istriku tercinta, semoga tetap sayang sama aku, pasti harus sayang sama aku. Amin. Kunci langgeng, yang salah minta maaf, yang betul memaafkan. Kamu